sip, udah. Dandim, Pak Dandrem juga di sini, Pak Kapolresta, Ketua DPRD. Tadi saya sudah melaksanakan kegiatan upacara pembukaan aksi bela negara yang merupakan program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Satuan Teritorial TNI, Mabes TNI bersama-sama dengan Kodim wilayah Cirebon yang bersamaan dengan seluruh ormas organisasi massa yang berada di Cirebon, jumlahnya kurang lebih ada 300 orang. Mereka akan mengikuti kegiatan-kegiatan aksi bela negara, antara lain ada ceramah-ceramah tentang bela negara, kemudian masalah kedisiplinan, kemudian masalah kesehatan COVID, dan untuk kebetulan permasalahan COVID ini sudah mendunia. Terutama wilayah Cirebon, kita akan dibincangkan lagi untuk mensosialisasikan mana ormas-ormas ini nanti sebagai ya pilot project, termasuk nanti memberikan kedisiplinan kepada masyarakat. Jadi tujuannya dari kegiatan aksi bela negara yang pagi hari ini dilaksanakan di wilayah Cirebon. Tidak, kami melaksanakan seluruh Indonesia, kita melaksanakan aksi kedisiplinan, aksi bela negara di seluruh Indonesia juga melaksanakan. Kebetulan kami, ya kami silaturahmi dengan warga Cirebon, warga kebetulan di Cirebon, jadi ingin melihat secara langsung wilayah Cirebon. Dan kalau tadi saya tanya sama Bupati, untuk khususnya Kabupaten Cirebon, ya masih istilahnya tidak terlalu masuk zona merah, ya tidak bagus. Berarti kesadaran dari masyarakat ini masih bagus. Kalau dari TNI sendiri Pak, yang Cirebon terlebih terlebih apa lagi? Serasa Cirebon ini semakin hari semakin maju, ya, di mana ekonominya, di mana sosial budayanya, kemudian langkah mana di sini masih terkendali, sehingga ya, secara bertahap di sini ada Forkopimda, tentunya bangun terus Cirebon ini. Saya bangga dengan Cirebon ini. Tapi masalah keamanan nanti Pak Kapolres yang sendiri yang tahu. Terkait situasi nasional Pak, apakah nasionalisme di negara ini harus ditingkatkan bagaimana? Itu urusan nasional lah, nggak usah ditanyakan ini di oleh negara. Oke, cukup ya. Kita ini adalah dasar negaranya Pancasila. Pancasila itu tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kananan, tidak pemikirannya yang liberal dan juga tidak pemikiran yang ekstrim dalam bidang keagamaan. Pancasila di tengah-tengah, tetapi tengah-tengah ini ada keuntungan, bisa dekat dengan ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian, tapi tidak langsung menceburkan diri ke kiri atau ke kanan. Tapi juga rawan pihak-pihak yang liberal ataupun agama-agama yang ekstrim akan memanfaatkan
sistem negara kita yang di tengah-tengah ini. Maka agama itu dan agama dan kebebasan sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan. Maka dengan adanya latihan bela negara ini agar kita selalu waspada terhadap ancaman-ancaman. Karena kita dulu kita kompak menghadapi penjajah yang begitu berat, kita masih negara masih miskin, tapi bisa merdeka. Nah, tapi sekarang itu penjajahan, pola bukan penjajahan secara fisik, tapi penjajahan secara pemikiran. Nah, dari pemikiran inilah yang akan bisa menggoncang stabilitas keamanan. Maka kita perlu adanya pembinaan bela negara. Bela negara itu harus dibela masyarakatnya dari berbagai aspek, bukan saja mengangkat senjata, tapi juga ekonominya, budayanya yang tadi disambutkan oleh Pak Aster. Pak Aster itu ternyata dari Cirebon juga. Nah, dia ingin diterapkan itu kepada anak-anak atau lembaga-lembaga masyarakat.